Blues Spirit. Blues Spirit. Spirit Malang Raya. Blues Spirit sesi 14. Kita masih di Kayu Tangan ya. Kekayaan lain yang dimiliki Kayu Tangan adalah model perkampungannya. Bisa diurai begini. Fisik rumah di dalam kampung yang masih banyak bangunan kolonialnya, jarak dengan tetangganya, jalannya, ada sungai di belakangnya yang terpelihara bersih, makamnya, semuanya membentuk aktivitas yang melahirkan budaya. Budaya kampung tapi di perkotaan. Yang masih punya akar budaya ialah budaya arek. Di sana masih bisa kita lihat sore hari, anak-anak kecil dipupurin beluk putih bermain berlarian, warga, ibu-ibu ngobrol di depan rumah sambil saling bantu bersih-bersih, terus kemudian di tempat lain ngopi, cangkruk, lalu lalang sambil sapa dan canda, pendeknya hidup. Sering kumpul-kumpul untuk acara apa saja di Balai RW, Balai RW-nya hidup. Dan di sana itu, kalau ada tamu, disambut begitu ramah. Melayaninya seperti sudah kenal, jari arek Malang, blater. Di Kayu Tangan juga ada gereja, kita semua sudah tahu. Usianya sudah puluhan tahun, aktif. Juga multi etnis, ada warga keturunan Tionghoa, Arab, membaur. Mereka sudah terdidik toleran. Nah, keberadaan masyarakat dengan budaya seperti itu sangatlah menarik. Menarik bagi orang-orang kaya di kota-kota yang rumahnya berpagar tinggi-tinggi, yang nyaris tidak kenal tetangga. Mereka itu pasti punya kerinduan untuk melihat dan mengenali potret sejati bertetangga di kampung. Nah, warga Kayu Tangan dengan perkampungan dan budayanya seperti itu tampaklah sangat siap jadi tuan rumah wisatawan. Apalagi Pok Darwisnya di sana sangat rajin, kampungnya bersih tertata, bangunan kunonya terpelihara, warganya sangat sadar wisata. Juga banyak loh warga lain yang ikut peduli dan ikut menjadi pembina di sana. Dengan keseluruhan keadaan seperti itu, pemerintah tinggal fokus sungguh-sungguh menjadikan dengan membekali aturan yang mengayomi warga. Dorong sampai pemikiran yang kecil-kecil tapi menguntungkan. Misalnya rumah-rumah warga kampung, satu kamarnya, satu saja, bisa dibikin demikian rupa yang bersih dan pantas untuk disewakan bagi mereka yang ingin tinggal di kampung, yang ingin mengenali kampung sambil menyelesaikan urusan-urusan lainnya di Malang. Keberadaan kampung sekarang yang sudah seperti itu sudah saling melengkapi dengan koridor di luarnya. Koridor Kayu Tangan yang terus bergerak menjadi downtown dan city walk itu menjadi Kayu Tangan Heritage secara kafah, menyeluruh dalam satu kawasan yang lengkap. Untuk itu, grand design-nya haruslah disosialisasi yang gencar. Tapi kunci dulu grand design itu, supaya tidak berubah-ubah. Ganti penguasa siapapun tetap harus seperti rencana yang telah disepakati semua pihak ini. Bikin kesepakatannya, kesepakatan membangun yang berlandaskan budaya asli, yang berkarakter dan berakar budaya sendiri, lengkap dengan ornamen-ornamen malangannya. Ada imajinasi menarik yang bisa dibayangkan untuk Kayu Tangan. Kita ikuti pada Blue Spirit sesi 15 mendatang. Saya Imawan Mazuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia. Blues Spirit. Blues Spirit. Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.